Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna yawmal jum'ati sayyidul ayyam wa hajjul fuqara wa idul masakin الخطبتان فيها مكان ركعتين من الظهر فإذا صعد الخطيب على المنبر فلا يتكلم أحدكم ومن يتكلم فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون من حيث قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين sedang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang tidak henti-hentinya memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita, tidak putus-putusnya memberikan rahmatnya kepada kita, memberikan hidayahnya kepada kita, sehingga pada Jumat yang mulia ini kita rela, kita mampu untuk meninggalkan aktivitas keduniaan kita untuk sementara menuju panggilan Allah Subhanahu wa taala melaksanakan salah satu kewajiban kita yaitu salat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan terkirim kepada baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa berjalan di atas petunjuk-petunjuknya. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, selaku khatib saya berwasiat kepada jamaah Jumat yang dirahmati Allah, kepada saya sendiri, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, haqqatu qatihi, takwa yaitu menjalankan semua perintah-perintahnya dan berusaha untuk menghindari semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, satu ketika Rasulullah bersama para sahabat dan kemudian salah seorang sahabat bertanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyun nasi asyaddu bala'an?" Ya wahai utusan Allah, siapakah manusia yang paling besar ujian dan cobaannya di muka bumi ini? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab,
al-anbiya. Kemudian Rasulullah menjawab, orang yang paling besar ujian dan cobaannya di muka bumi ini adalah para nabi. Thummal amfalu fal amfal. Kemudian orang yang berada di bawah para nabi, yaitu di bawah ketaatannya, di bawah keimanan para nabi. Kemudian tidak henti di situ. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah menjawab pertanyaan sahabat, menjelaskan kepada sahabat, wahai sahabat, yubtala ar-rajulu ala hasabi dinihi. Sesungguhnya seseorang di muka bumi ini akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar keimanannya, sesuai dengan kadar agamanya. Fa in kana dinuhu salban, kalau agamanya itu kuat, ishtadda bala'uhu, maka Allah pun akan memberikan ujian dan cobaan yang begitu besar kepadanya. Wa in kana dinuhu rikatan, kalau seandainya agamanya, keimanannya, ketakwaannya itu tipis, yubtala ala hasabi dinihi, maka dia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar keimanannya. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, pada hadis ini banyak faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah menangkal anggapan bahwasanya orang yang diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena buktinya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, orang yang paling besar musibah, ujian, cobaan, maka Nabi mengatakan al-anbiya. Ini menangkal anggapan tersebut. Karena sesungguhnya musibah itu di dalam Al-Quran telah dijelaskan, kehidupan itu akan beriringan dengan musibah, dengan ujian dan cobaan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' ila akhiril ayah." Kata Allah mengatakan, kami pasti akan uji kalian dengan sedikit ketakutan, dengan sedikit kelaparan, dengan kematian, kehilangan jiwa, kekurangan buah-buahan, dan itu adalah sunnatullah atau ketetapan daripada Allah yang tidak bisa kita terhindar olehnya. Jadi musibah itu adalah satu tanda masih adanya iman di dalam kita, sebagaimana kata Rasulullah tadi. Kemudian yang kedua, terkait dengan ujian, musibah, pertanyaan sahabat, sesungguhnya ujian dan cobaan itu adalah merupakan tanda adanya cinta Allah kepada kita. Terbukti dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Inna idzamil jazaa' ma'a idzamil bala'." Kata Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya pahala yang diperoleh seorang hamba dari Allah Subhanahu wa taala itu sesuai dengan ujian yang Allah berikan kepadanya. Inna Allaha idza ahabba qauman, kata Nabi, Allah kalau mencintai sekelompok kaum hambanya, ibtalahum, maka Allah akan uji mereka, akan uji dia. Faman aradhiya falahur ridha, kalau hamba tersebut ridha, menerima restu dengan apa yang Allah berikan, falahur ridha, Allah akan berikan keridhaannya. Faman sakhata, barang siapa yang murka, tidak menerima apa yang Allah berikan, falahu sukhtu, maka Allah akan memberikan kemungkaran kepadanya. Jadi musibah adalah tanda apa? Tanda masih adanya cintanya Allah kepada kita. Yang ketiga, musibah itu atau ujian dan cobaan itu adalah tanda masih adanya kebaikan di dalam hati kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi 'abdihil khair," kalau Allah menginginkan kebaikan kepada hambanya, "ajjalalahu al-uqubata fid dunya." Kalau orang itu melakukan kesalahan, entah dia sengaja ataupun tidak disengaja, maka Allah akan langsung memberikan hukuman di dunia. "Wa idza aradallahu bi 'abdihi syarr," kalau Allah tidak menginginkan kebaikan kepada hambanya, tetapi menginginkan sesuatu yang buruk kepada hambanya, "amsaka bi dzambihi hatta yuwafa bihi yaumal qiyamah," kata Nabi, maka Allah akan tidak memberikan
langsung hukuman di dunia, tetapi amsaka, Allah akan menahan hukumannya nanti di akhirat kelak, kemudian dihisab ketika di atas atau di depan mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah Jumat yang dirahmati Allah, sesungguhnya musibah, ujian dan cobaan itu adalah salah satu jalan untuk mempermudah jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis qudsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, "Idza ibtalaitu 'abdi bihabibataihi." Kalau aku uji hambaku dengan aku ambil penglihatannya di dunia, fasabara, kemudian dia bersabar dengan ujian itu, awwadtuhuma bil jannah, maka aku akan gantikan kedua matanya, aku gantikan penglihatannya dengan kesabarannya, aku gantikan nanti di surga dengan sesuatu yang indah. Olehnya itu jamaah Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita menjadi seorang mukmin sejati. Apa itu mukmin sejati? Idza asabathu sarra'u syakara. Mukmin yang kata Nabi, apabila mendapatkan kenikmatan dia bersyukur. Wa idza asabathu dharra' sabara. Mukmin yang ketika Allah berikan kepadanya ujian, sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang dia tidak sukai, maka dia akan bersabar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'un 'aliim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. فيا أيها الناس أوصيكم بنفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا وهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقيم الصلاة.